Oke guys, ini Tompul tiba-tiba malam-malam datang ke rumah ya. Katanya kelaparan, lah lapar malah ke rumahku. Udah jelas-jelas di rumahku juga gak ada makanan. Di rumahku gasnya habis deh. Dia kemari. Bisa-bisanya di rumah kehabisan gas itu gimana? Kebetulan juga ada tonjoan atau apa rantangan di orang Malaysia tuh dapat 2 bungkus daripada membazir buat nasi goreng yang udah datang aja. Iya. Mak kemari rupanya dia masak nasi goreng. Tapi ya lah Pul, aku pun ketepatan belum makan malam aku. Tadi nungguin kau gini sebenarnya. Kapan lah ini ada orang datang ke rumahku ya ngasih makanan gitu. Eh Pul, gas terus lah. Biar makan aku. Nah kalau malam kayak gini guys, keadaan rumahku sepi. Gak ada orang. Cuman aku sendiri lah. Ini tumben-tumben. Apa? Nanti lah ya, apa entah anak pohon pisang siapa lah nanti yang mau nikahin nanti. Alah, mulut-mulut ini ditonton halayak ramai loh Pul. Ini cukup lagi. Suka hatimu lah, aku percaya sama masakanmu nih. Mantap. Emang kau siapkan kian dari rumah ini ya? Iya. Cabai ini, bawang. Ini ramban ini loh, ramban. Ramban? Iya. Ramban di mana? Di ladang, di ladangku. Di ladangmu? Oke lah. Oke. Nah, dirajang-rajang gitu aja ya. Iyalah. Ini nasi goreng instan ini ya. Nasi goreng dadakan. Oh, nasi goreng dadakan. Pakai nasi tonjoan lagi. Karena nasi tonjoan ini bagus, Le. Iya ya. Kemarin aku buat itu nasinya mbenye. Kan. Kurang mantap dia. Kayak nasi gorengnya kayak nasi apa? Biryani ya. Nasi biryani, nasi biryani jauh kali kampret, kampret. Tujuan dia nih. Oke, udah siap ngerajang-rajanginnya guys. Tinggal langsung mau dimasak nih ya Pul. Oke, kita panaskan dulu minyak untuk numis cabai-cabainya tadi guys. Mana minyaknya udah ketuang? Hah? Ini minyak. Kan? Sikit betul. Lagi. Lagi lah, sikit lagi. Nice. Kita pakai jelanta ya Pul ya. Anjir. Sisa. Goreng kerak. Iya, kerak. Dia nyatu dia lek sama alam. Alah alah, alami sopo. Oke, udah panas itu, Pul. Kita masukin ini bumbunya. Wih. Kita masukkan garam. Garam itu ya? Iya. Sesuka hatimu aja nih ya. Iya, 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 udah oke. Okay. Sip, baiklah. Oke. Okay. Kita masukkan kol apa sawi? Kol. Enggak bisa bedain kol sama sawi ya. Cuman tadi lucu ya, dimasukin garam baru masuk kol ini cuman ini. Balik. Kasih gula ya, Pol. Oke. Okay. Mak, tutorialnya lompat-lompat ini ya. Cabai bawang ditumis. Baru kasih garam, baru kasih masuk kol, baru kasih gula. Lompat-lompat. Gokil memang gue. Nah ini dia. Masukkan nasi biryani. Nasi biryani, nasi tonjoan biryani. Emak diremet pakai tangan modelnya. Aduh gawat kali ya. Kalian tulis di kolom komentar nanti ya guys. Ditutup ya kan, nggak nampak. Dua bungkus ya? Iya, dua bungkus. Nah, kayak gini lah kerjaan gue, Lek. Kalau ada nasi tonjoan, malam tak bikin kayak gini. Malam kok bikin kayak gini ya? Mama aku suka pula sama Mas Andi, katanya enak. Enggak kau aja yang Mas Ayat katanya. Cuman menurutku ya nggak enak. Terakhir juga. Bisa nih juga jualan. Sudah yang beli terakhir. Kita tambahkan bumbu mie sedap. Bumbu mie sedap ini ya. Karena gak punya Royco, pakai ini kita. Oke.
Nah, jadi kalau dia merangkel-merangkel kayak gini. Merangkel-merangkel. Nah, jadi langit-langitan aja. Biar dia buyar dia. Nah. Ini tutorialmu udah pasti paten nih. Oh, insyaallah. Recommended. Nah, inilah dia, guys. Apa namanya? Kucing penunggu rumahku nih, guys. Wah, melarikan diri deh. Ini anaknya. Anaknya ada dua. Satu lagi entah kemana tapi. Nanti kita kasih makan deh ya, guys. Oke, Le. Ini kayaknya udah bisa nih. Udah bisa? Udah kering nih, mantap. Oke. Matikanlah kompornya. Nanti gosong. Nice. Langsung kita santap ini ya, Pol. Oke. Nasi goreng dadakan kita ini ya. Iya. Oke, langsung sajikan, Pol. Oke. Oke, udah lapul kok pala nyeret kali sampai di syarat-syarat kali. Alright guys, udah siap ini ya. Apa? Nasi goreng dadakan kami. Pas kali lah ini lagi lapar-laparnya. Jadi langsung aja lah ini kita makan. Kita berdoa dulu, cuy. Amin. Amin. Langsung aja, ini ada kerak juga ya. Kemarin beli, ini tadi juga digoreng sama Tompul. Nah. Mantapnya. Mantap lah, lapar. Enak yang nyari nih daripada kemarin. Kemarin aku buat juga, cuma dia agak lembek dia. Iya, nasinya lembek. Basah. Nasi goreng tuh kalau lembek nggak enak. Untuk ada nasi tonjo. Enggak ada telurnya tadi kan? Iya, kalau ada telur mana lagi? Untuk kali ini. Alah, serba dadakan lah. Kapan datangnya tiba-tiba? Kapan dari sana nggak mau beli telur dulu tadi? Lupa aku. Ini tadi guys, aku sebenarnya kan tadi lapar, cuman memang males keluar. Ketepatan, Tompul tiba-tiba datang bawa nasi bungkus itu, ada nasi tonjoan itu. Katanya mau masak nasi goreng, ya udah. Aku bilang, cuman kalau kita kontennya aja, udah gas terus lah, inilah jadinya nasi goreng dadakan ini kan. Ya lumayan lah untuk apa kan. Itu rasa-rasa mulut. Nasi goreng sederhana. Ini lumayan lah. Enggak kayak terasi tadi. Iya, kayak terasi lagi. Lauknya telur dadar. Makin banyak ya jadinya ya. Itu enggak gagal. Itu enggak dadakan namanya, dulu direncanakan namanya. Iya, iya. Ini kedua kalinya ya, Pul? Makan di rumahku ya? Ya, selalu sepi. Orang memang aku di rumah sendirian, guys. Udah gak mau ngajak tetangga. Gak mau ngajak tetangga, Pak. Udah menengnya ngajak tetangga. Tetangga siapa yang dicek? Sembarangan. Jam 11:30 nih guys, kalau nampak kalian ya di sana ya. Punya jam 12 sudah. Ya mungkin ini nanti uploadnya siang hari gitu kan, siang atau sore. Tapi ini kami buatnya malam nih, 11:30 nih. Nggak tahu ya, entah nampak entah nggak kalian di sana, tapi udah aku kasih tahu lah, pokoknya ini 11:30 ya. Tadi Tompul datang kira-kira jam 10-an gitu lah. Langsung masak, sacet-sacet, siap. Masak nasi goreng lama memang, kadang dia kalau masak 3 jam setengah itu.
Aku jalan-jalan dulu ke Danau Toba, balik lagi baru dia siap masak nasi goreng. Banyak kali ya, Pul. Kayaknya gak habis. Habis makan, tidur, kayak gini terus, buncit tau. Iya, makanya habis makan ini main bola baru. Tapi kalau buat kau, ya ngaruh sih. Makan banyak, sedikit, begadang, bagi lo. Ya gini aja, gak gemuk-gemuk. Tapi bawaan badan kayak gitu kan. Kalau aku beda, dulu mau gemuk badan itu susah. Kau kan tau sendiri, dari tes dulu kan. Dulu kok susah gemukin badan, sekarang udah gemuk, ya, susah nurunin kan, ya, susah. Malah ngembang terus. Kayak Indomie nggak dipakan makan gitu. Kalau aku dulu itu gemuknya minum suplemen, cuma aku nama suplemennya lupa. Kawannya itu susu vegan sama pisang yang bengkok, pisang apa namanya? Pisang bengkok. Pisang barangan. Iya ya. Barangan ya. Itu aja. Tapi nggak begadang, dia tidur jam tidurnya itu jam 10 malam. Tidur tepat waktu lah. Iya, banyak kali ngomongnya. Itu rajin olahraga juga. Tapi tadi aku udah nimbang juga tadi. Nimbang. Ada nimbang di pas ngawani siapa? Ya aku di situ juga nimbang tadi, beratku udah naik lagi jadi 75. Ya di mana tadi? Di rumah pun aku nimbang juga, 65. Entah timbangannya yang rusak ya. Kemarin 70 lah. Timbanganku udah 75 sekarang. Terakhir aku nimbang kayaknya 3 bulan yang lalu, 3 bulan atau 4 bulan yang lalu itu 72. Tapi sesuai sama 72, tinggimu 167 ya? Enggak lah, 172. 175. Sesuai. Ya kalau buncit pun lucu. Lucu ya? Lucu lah, udah kayak King Kong mau buncit lagi. Leceh kan ada ini. Aku mau buncit doang, badannya gini. Kemarin tuh ada juga komen yang tuh Bang Tompul apa booking, nambah berat badan ya? Entah, apa tuh artinya? Entah. Ada komen-komen kayak gitu tapi gak tahu maksudnya iya. Apa nambah berat badan kayaknya? Entah. Rutinnya berapa kilo gitu nggak salah. Oke guys, punya aku tinggal segini lagi. Punya Tompel juga udah mau habis tuh. Jadi kayak gini lah konten dadakan ya, masak nasi goreng tiba-tiba nih karena Tompel pun datang. Terima kasih lah yang buat kalian yang udah nonton guys. Konten di konten dadakan ini. Alah payah kali sih ngomongnya. Konten dadakan. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Aktifkan juga tombol loncengnya, guys. See you.